Selatan. Di sini saya akan menjelaskan judul pohon. Kami mengambil judul Berita Satang karena Berita Satang tersendiri memiliki arti, yaitu gerakan literasi satu tahun Selatan. Jadi Berita Satang ini selalu dilakukan rutin di SM, di sekolah kami. Jadi Berita Satang ini juga memiliki arti berkelap-kelip. Terima kasih. Terus juga di sini kami memiliki tema menjelajahi dunia. Menjelajahi dunia ini karena kita berlima ini suka traveling. Kalau misalnya kita traveling itu, sebenarnya traveling itu merupakan sebuah edukasi. Karena ibaratnya gini, ada sebuah genangan air dan ibaratnya itu ilmu. Kalau misalnya air itu terus-terus tergenang, ilmunya akan tetap ada di situ. Beda dengan air yang mengalir. Kalau air yang mengalir itu kayak misalnya ilmunya tuh jadi berjalan terus gitu. Terus di sini juga ada penulis dengan kata-kata motivasinya. Ini menunjukkan bahwa kalau misalnya kita membaca buku, otomatis kita akan kenal dengan dia. Terus di sini kita potnya mengenakan, iya ini dari plastik, karena kita cinta lingkungan alam. Terus juga di bawah kita menggunakan galon yang kita lukis menyerupai sebuah lingkungan. Ya karena memang sekolah kita itu ada sebuah kegiatan alam yang sangat-sangat diperhatikan. Terus juga di sini kenapa daunnya warna-warni? Ini tuh karena Indonesia itu beragam dan kita memilih daun yang warna-warni. Terus ada juga bendera-bendera. Ini bendera itu maksudnya kayak gitu. Di dunia itu kan banyak negara-negara dan bisa kita kunjungi. Lewat membaca. Ya. Kalau ini apa? Karena ini korelasinya enggak. Oh, itu logo aja Pak, dia glitter tadi. Glitter itu tuh berkelap-kelip arti glitter itu kan berkelap-kelip. Kalau misalnya kita membaca pasti ada pencerahan dong. Ada pencerahan, jadi kita bisa tahu dunia itu jauh lebih luas. Lebih bercahaya dengan kita membaca. Iya. Baik. Walaupun ada singkatannya juga, gerakan literasi SMP 1 Tambun Selatan ya. Baik. Terima kasih, cantik.